Okey, baik. Terima kasih Grace untuk segmen Zoom dekat-dekat berita radio. Itu dia antara komitmen mereka yang mendapat suntikan vaksin. Kalau kita dapat lihat, mereka yang berumur 60 tahun dekat atas juga turut mendapatkan vaksin tersebut. Cumanya persoalannya di sini, ada beberapa sedikit cabaran yang perlu dilalui oleh mereka yang ingin memberi suntikan kepada mereka penerima vaksin ini, terutamanya di kawasan pedalaman. Jadi kita akan kupas sedikit sebanyak berkaitan dengan topik ini. Terus saja bersama dengan Terence dan juga Leha. Silakan. Terima kasih, Shu. Cabaran vaksin bukan sahaja di kawasan-kawasan di mana aksesnya adalah jelas dan nyata, tapi juga kepada mereka yang berada di kawasan pedalaman. Kita telah bincangkan sedikit semalam, Leha, bagaimana sukarelawan diperlukan untuk proses vaksin dikemas kini di kawasan pedalaman Sarawak. Tapi kini kita bersama pula dengan seorang tetamu yang membantu kita memahami cabaran di Gua Musang. Dr. Muhammad Rafiq Muhammad Kasri, Pegawai Kesihatan Daerah Gua Musang. Terima kasih doktor kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik doktor, sepanjang siaran ini telah pun kita bawakan bagaimana dari segi respon, sambutan, pendaftaran itu telah ada. Dan kalau diimbas semula beberapa minggu sebelum ini, timbul isu tentang mereka yang tidak tampil. Dan antara yang dinilaikan dalam mengapa ia berlaku barangkali adalah aspek capaian ataupun akses dan juga dari segi logistik. Jadi bagi pihak doktor sendiri, pemerhatian doktor setakat ini, apakah ada perubahan dari segi keinginan menerima vaksin dan bagaimana aspek logistik ini memberi kesan kepada pengagihan vaksin, doktor? Okey, terima kasih. Pertama sekali, terima kasih kepada RTM TV1 menjemput saya di dalam Selamat Agung Malaysia untuk menerangkan sedikit tentang cabaran di daerah saya terutamanya untuk vaksin. Okay, bagi daerah Gua Musang khususnya, penduduk-penduduk kita, daerah Gua Musang kita adalah daerah yang terbesar di Kelantan dan dia lebih kurang 8,000 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 110,000 penduduk. Kita daerah yang terbesar dan kita ada poket-poket penduduk yang agak-agak pedalaman macam dia pun tradisi dan pos-pos orang asli lah. Disebabkan keadaan kita yang daerah yang besar, jadi kita mengalami masalah bagi saya lah kalau bagi penduduk kampung yang agak pedalaman, terutama orang yang warga emas, mereka tiada telefon. Kalau ada telefon pun mungkin telefon yang biasa, yang macam bukan smartphone. Asas lah ya. Dan kalau ada telefon pun mungkin capaian liputan internet yang agak kurang memuaskan di kawasan tersebut. Nature of work dia orang yang masuk ladang, kata ada lain, keluar bila hujung minggu. Jadi ini semua menjadi kekangan untuk kita mendaftar vaksin. Jadi agak merisaukan, Doktor, bila kita mendengar tentang cabaran-cabaran ini di semenanjung Malaysia dan kita menggambarkan bahawa kemudahan-kemudahan ini telah lama disediakan di kawasan-kawasan seperti di Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Namun masih ada kekangan ke arah itu. Adakah, Doktor, ada jumlah peratusan yang tinggi kes-kes sebegini? Okey, kita untuk pendaftaran vaksin di Gua Musang sekarang ni baru mencapai 20% lah daripada penduduk kita. Kita target untuk 70,000 orang untuk suntik bekal vaksin. Sekarang ni kita baru capai 20% pendaftaran. Kekangan-kekangan yang seperti yang saya katakan tadi lah, kita banyak penduduk-penduduk kita yang terletak di bahagian-bahagian yang agak pedalaman. Yang seperti mana liputan internet yang kurang, dengan kadang-kadang warga emas yang tidak mempunyai smartphone dan sebagainya lah. Doktor, selain dari aspek capaian internet, logistik dari segi pengangkutan, bagaimana pula dari segi peratusan mereka yang layak menerima dan tidak layak menerima, maksudnya mempunyai risiko sekiranya mereka mengambil vaksin tersebut? Apakah nombor yang kita dapat setakat ini? Okey, kita sasaran kita untuk mencapai herd immunity di Gua Musang adalah sebanyak 70,000 penduduk. Kita ada 110,000 penduduk. So kita dapat untuk 18 tahun ke atas, kita target untuk 70,000 penduduk Gua Musang mendapat suntikan vaksin. Tidak banyak yang penduduk yang
ada kontrak integrasi untuk vaksin. Jadi kita harap hujung tahun ini, bulan 12, kita akan capai 70,000 penduduk. Ya, kita sedia maklum, Doktor, ada juga unit vaksin bergerak yang telah dikerahkan oleh kerajaan. Adakah unit-unit seperti ini akan sampai ke kawasan seperti di Gua Musang untuk membantu usaha meramaikan lagi bilangan penduduk yang dapat akses kepada vaksin? Okey, Pejabat Kesihatan Daerah Gua Musang melalui SATS jajahan, kita telah gerakkan pasukan outreach panggil jangkau luar. Pasukan outreach kita telah bermula minggu lepas. Kita telah pergi ke kawasan-kawasan yang agak pedalaman di kampung-kampung tradisi, pos-pos orang asli dan pekerja-pekerja ladang. Di Gua Musang, generalnya kita ada dua dewan PPV. Kita ada di Dewan Bandar satu, Dewan Latihan Kesedar, dan kita ada di kawasan Ciku satu, Dewan Ciku 5. Selain daripada dua dewan ini, kita telah menggerakkan pasukan-pasukan kesihatan kita untuk membuat outreach di kawasan-kawasan yang agak pedalaman. Kita bermula minggu lepas untuk pekerja-pekerja ladang di Sungai Terang. Lebih kurang dalam 5,600 penduduk pekerja ladang telah kita vaksin di kawasan tersebut. Kita memilih kawasan-kawasan tradisi kampung yang agak pedalaman ini disebabkan faktor logistik dari segi mereka nak keluar ke dewan-dewan, dua dewan yang saya sebut tadi, agak jauh, dalam lebih kurang. Kalau contoh, kalau kita ambil lebih, 70 km daripada dewan. Kalau kita ambil contoh lodging, 90 km daripada dewan. Jadi, kawasan-kawasan yang agak jauh dengan akses ke dewan PBB ini, kita akan membuat outreach. Dan jadual-jadual telah kita susun dan kita akan buat seperti mana yang telah kita rancangkan. Doktor, dalam situasi sekarang kita tahu frontliner barisan pekerja hadapan memang berada di full capacity ataupun kapasiti penuh. Jadi sejauh mana keperluan sukarelawan untuk membantu dalam proses pemberian vaksin ini terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman? Baik. Saya amat bersetujulah penglibatan sukarelawan sama ada sukarelawan bukan kesihatan ataupun sukarelawan kesihatan untuk membantu anggota-anggota kesihatan. Bagi daerah saya, daerah Gua Musang, anggota kesihatan saya macam kata tadi, kita dah full capacity. Saya selain daripada kena, pasukan saya selain daripada kena handle kes-kes COVID, kita juga kena handle suntikan vaksin. Jadi kita ada dua pasukan yang besar di daerah Gua Musang. Satu handle kes-kes COVID yang besar, satu lagi handle untuk suntikan vaksin. Jadi kita memang amat mengalu-alukanlah penglibatan sukarelawan bukan kesihatan dan sukarelawan kesihatan untuk membantu terutama bagi pasukan outreach saya di kampung-kampung pedalaman. Sebab untuk pasukan suntikan vaksin, bagi anggota kesihatan yang sedia ada, itu telah tempukan di dewan-dewan PPV yang ada, dewan di Latihan Kesedar dan di Dewan Ciku 5. Jadi pasukan-pasukan outreach yang saya akan gerakkan lebih banyak ini, kita memerlukan penglibatan anggota-anggota sukarelawan. Doktor, kalau kita melihat pada jumlah kes yang mana ada yang telah mendaftar menerima appointment ataupun temujanji untuk mendapatkan vaksin namun pada minit-minit akhir tidak hadir untuk mendapatkan vaksin yang telah pun disediakan untuk mereka. Adakah di Gua Musang terdapat kes-kes sebegini di mana pada satu ketika dulu kita ada laporkan bahawa ada sejumlah bilangan 10,000 orang di Kelantan sahaja yang mengalami keresahan berkaitan dengan vaksin namun pada saat-saat akhir mereka tidak datang untuk mendapat vaksin? Kami di Gua Musang bernasib baiklah. Saya tidak mengalami begitu banyak rakyat Gua Musang yang menolak vaksin pada saat-saat akhir. Kemungkinan kalau yang tolak pun sebab disebabkan oleh masalah kesihatan yang tiba-tiba. Bila kita cek, dia orang dah datang di pusat vaksin, PPV, kita cek dan dia tak lepas dari segi status kesihatan. Mungkin masa itu dah ada darah tinggi, tiba-tiba masa itu dia ada demam sikit. Dan dia orang ada yang contoh macam close contact pada kes positif. Itu yang kita tidak memvaksin dia rakyat pada hari tersebut. Tapi dari segi jumlah tidak banyak. Setiap hari kita ada jumlah yang cukup. Kita ada dalam mungkin dalam 10-20 orang. Tetapi kita dah ada list reserve untuk kita gantikan
mereka-mereka ini yang tidak dapat hadir disebabkan oleh perkara tersebutlah. Bukan mereka tidak mau vaksin, tetapi ada masalah-masalah kesihatan yang mereka kita perlu rawatan lanjut untuk kita beri vaksin kepada mereka lah. Tetapi list reserve kita telah sediakan pada setiap hari lah. Doktor, tiada masalah untuk pembaziran vaksin lah. Dalam situasi menjemput masyarakat untuk mendapat vaksin itu aspek pertama, dan kedua bagaimana untuk menyediakan mereka dengan pasca vaksin tersebut, dos pertama, dos kedua, mungkin ada kesan sampingan bagi golongan warga emas yang tidak biasa dengan situasi seperti ini. Sejauh mana pula maklumat diberikan kepada mereka sepanjang proses pembaksinan itu? Okey, maklumat sebab kita di pusat vaksin sendiri, pusat PBB, kita ada beberapa stesen. Kita telah terangkan bermacam-macam info tentang vaksin di stesen-stesen tersebut. Sehinggalah daripada stesen pendaftaran, sehinggalah stesen yang terakhir sekali, stesen pemerhatian. Di situ memang kita ada ada letak beberapa staf kita yang untuk menerangkan tentang side effect vaksin, kesan-kesan sampingan dan apa yang mereka ataupun warga-warga emas ni boleh hubungi jika ada berlaku kesan-kesan sampingan tidak diinginkan. Kita telah letak nombor telefon dan kita juga telah tubuhkan satu pasukan lah untuk memantau kesan-kesan sampingan vaksin tersebut lah. Dan kita juga telah war-warkan, maklumkan kepada semua penghulu-penghulu atau penggawa kawasan. Mereka-mereka yang divaksin juga boleh berjumpa dengan penghulu-penghulu atau penggawa kalau jika mereka takut atau malu untuk menjumpa anggota kesihatan, dan penghulu boleh maklumkan kepada kita jika apa-apa yang berlaku kepada mereka. Terdapat juga masyarakat orang asli di Kelantan. Jadi adakah di Kuala Musang doktor juga berurusan dengan warga negara orang asli yang mana mereka sentiasa berpindah di sekitar satu kawasan? Adakah doktor mempunyai pengalaman dalam menguruskan vaksin untuk mereka? Okey, betul. Gua Musang, yang special about Gua Musang, Gua Musang ini adalah mempunyai populasi orang asli yang teramai di Kelantan. Kita ada lebih kurang populasi asli sebanyak 12% ataupun dalam 11,000 atau 12,000 itu macam lah. Jadi kita memang ada perancangan untuk sediakan vaksin orang asli. Kita telah bermula dengan pemimpin-pemimpin orang asli ataupun kita panggil Tok Batin lah kat sini. Kita telah memulakan suntikan pada pemimpin-pemimpin Tok Batin orang asli lah. Bermula pada bulan lepas kalau tak silap saya. Dan kita sekarang ini telah menggerakkan Tok Batin untuk mendaftar seramai mungkin penduduk orang asli. Dan kita minta Tok Batin sediakan line listing, dan kita ada perancangan untuk membuat suntikan vaksinasi secara outreach, secara jangkau luar kepada penduduk orang asli, terutama yang pinggiran dahulu. Di Gua Musang kita ada orang asli pinggiran dan kita ada orang asli pedalaman. Orang asli pinggiran yang kita dia duduk di berdekatan dengan klinik kesihatan dan bandar-bandar kita lah. Tapi orang asli pedalaman, kita ada 6 pos pedalaman. Yang jaraknya kalau kita nak pergi jalan biasa 4 jam, tapi kalau ada hujan atau cuaca yang tak baik, mungkin sampai 8-12 jam. Jadi kita punya perancangan, kita akan suntik orang asli pinggiran dulu di kawasan-kawasan klinik kesihatan yang kita tadi. Dia lebih kurang dalam 3,000-5,000 orang lah. Kita ada sudah ada perancangan jadual, kita akan suntik mereka dengan 2 dos. Untuk orang asli pedalaman yang agak mobile, contoh kita ada di Kuala Lumpur, yang suku Batik dalam kes sebelum ni, dan kita ada suku Temia di pedalaman macam Pos Go, macam Pos Bala. Kita plan kita untuk kita tunggu vaksin yang single dose, CanSino vaksin, disebabkan nature diorang yang agak mobile. Jadi bila kita cocok satu dos vaksin, itu dah settle. Tapi kita masih menunggu vaksin tersebut lah. Tapi kita ada plan B kalau kata vaksin tersebut agak lambat. Kita still gerakkan untuk vaksin yang sedia ada, Pfizer ataupun Sinovac. Dan kita gerakkan melalui perkhidmatan PBOA kita, pasukan bergerak orang asli yang telah yang akan masuk
sebulan sekali ke kampung-kampung pedalaman orang asli. Okey. Hmm. Jadi Cansino Bio adalah salah satu daripada calon vaksin dalam portfolio kita yang masih lagi belum sampai. Belum sampai. Ini, itu adalah single dose vaksin. Single dose vaksin. Antara dua single dose vaksin di dunia. Jadi memang ia adalah suatu yang efektif untuk kumpulan seperti masyarakat orang asli. Betul. Jadi doktor, untuk mereka yang telah menerima vaksin setakat ini di kawasan Gua Musang, adakah terdapat sebarang aduan tentang sakit ataupun kesan sampingan dan sebagainya yang diadukan kepada pejabat kesihatan? Okey, baik. Alhamdulillah, setakat ni yang sehingga pada minggu ni lah, sehingga semalam saya pasukan saya telah menyuntik lebih kurang 4,600 penduduk Gua Musang. Tiada kematian yang dilaporkan, tiada side effect yang very very severe. Cuma just macam side effect vaksin yang biasalah yang saya pun alami, tuan-tuan puan-puan alami. Biasalah kadang demam sikit-sikit, sakit-sikit urat sikit, sakit-sikit badan sikit. Itu yang biasalah. Tapi tiada lagi yang dilaporkan kesan-kesan yang terpaksa masuk hospital dan kematian yang berlaku lah. Tiada lagi di Gua Musang setakat ini. Doktor, kalau berbalik kepada penambahan warga kerja yang boleh memudahkan proses pemberian vaksin ini, bagaimana pula untuk mereka yang ingin menjadi sukarelawan tetapi belum mendapat suntikan, apakah mereka barangkali boleh mengambil swab test dahulu sebelum menawarkan diri untuk bertugas bagi memastikan persekitaran PPV itu tidak terdedah kepak ataupun risiko pendedahan virus itu dapat dikurangkan? Ya, baik, betul. Kita ada sekarang kita ada 10 sukarelawan yang bukan kesihatan, dan memang syarat kita semua sukarelawan yang ingin mendaftar untuk jadi sukarelawan, kita sepatutnya membuat swab test dahulu untuk menentukan sama ada mereka bebas COVID ataupun tidak. Selepas kita swab test, kita akan bagi dia kuarantin selama 2-3 hari sehingga keputusan diperoleh. Jika keputusan negatif, barulah petugas-petugas sukarelawan tersebut boleh bertugas di PPV kita lah untuk mengelakkan macam yang Zaria kata tadi, untuk mengelakkan risiko penularan di PPV kita. Tapi kita juga mengalu-alukan mana-mana anggota sukarelawan, mana-mana penduduk yang ingin menjadi sukarelawan boleh mendaftar dengan MyVac, di laman web MyVac, volunteer vaccine. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama kami di talian dan memberikan perincian tentang bagaimana sistem PIK ini berfungsi di kawasan pedalaman, terutama sekali di kawasan Gua Musang. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Okey, sama-sama. Terima kasih.